Baik Bapak dan Ibu, langsung saja sudah hadir di hadapan Bapak dan Ibu. Manajemen dari perseroan akan kami perkenalkan satu persatu. Baik, yang pertama ada Bapak Surya Andaru Rahman Putra. Beliau adalah Direktur Utama PT 5253 TBK. Selamat sore Pak Andaru. Sore Pak. Baik, kemudian berikutnya Bapak Randi Suherman, Direktur PT 5253 TBK. Selamat sore, Pak Randi. Sore Pak. Dan selanjutnya Bapak Riwanto Tamba, Chief Financial Officer PT 5253 TBK. Dan selamat sore, Pak Riswanto. Sore Pak. Dan selanjutnya ada Ibu Sri Wulandari, Komisaris Independen PT 5253 TBK. Selamat sore, Ibu Wulan. Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada manajemen perseroan yang sudah hadir dalam acara Public Expose Live kali ini. Dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, dan selanjutnya nanti akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Dan langsung saja, kita akan menyaksikan pemaparan dari manajemen perseroan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore para investor dan rekan-rekan Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan paparan kinerja PT 5253 TBK pada hari ini, Kamis 30 November 2023 secara live. Saya Surya Andaru Rahman Putra selaku Direktur Utama akan membuka Bubex Live 2023. Selanjutnya tanpa membuang waktu lebih lama, Pak Randi akan memaparkan kinerja perusahaan sepanjang tahun 2023. Oke, selamat sore buat semua teman-teman investor dan juga teman-teman Bursa Efek. Kalau saya mau lanjutin, jadi kita akan lihat ke business overview-nya. Kalau dari Lucy Desai, dari Lucy Desai dulu nih, dari secara PT 5253, sebagai pionir Ubah Bar pertama kali di Jakarta sejak tahun 2012, sejak tahun 5 Mei 2021 dapat kesempatan untuk go public, makanya kita melakukan ekspansi. Ekspansi pertama kita di tahun 2023 ini. Ya, kita buka satu sektor bisnis kategorinya namanya industrial compound. Jadi kita bikin satu tempat hangout, dan tujuannya emang buat market-market jadi market yang B dan C nya untuk nongkrong. Jadi kita punya konsepnya, ada beberapa tenan di situ, ada coffee shop, juga ada restoran steak segala macam gitu kan. Dan di situ kita ada apa namanya, ada Lucy Dirmat juga ada Lucy Second Glance gitu. Nah, berikutnya di tahun 2023 ini Pak, untuk ininya boleh ke milestone aja Pak. Ya, ke milestone Pak. Ya, ini kalau teman-teman bisa lihat, kalau investor ini Lucid Sky-nya dengan konsepnya bar dan restoran. Kita sementara di Jakarta sudah punya tiga ya, sudah punya di SCBD, Park, dan juga di Cikini gitu. Dan juga untuk luar kota kita sudah punya di Bandung, Surabaya, dan terakhir di Medan gitu. Next-nya kita ke usaha kapal yang tadi saya info untuk bikin tempat hangout. Nah, untuk saat ini kita punya dua area nih, di satu ini yang pertama di Aditya Warma di dekat Blok M, satu lagi kita baru buka juga di daerah Kemang. Oke, next lagi Mas. Ya, Lucy Second Glance ini salah satu konsep kita yang mengarah produk di mana produk kita ada pasti steak dan juga buns kita. Ini ada di Lucy di Kampal di Aditya Warma. Kalau masih satu, nextnya. Ya, ini satu konsep yang baru yang lagi kita kembangin dan juga akan kita kembangin ke depannya, namanya Lucy Firma. Jadi kita bikin satu tempat nongkrong ya, bukan nongkrong lagi, lebih kayak bar, tapi dengan harga yang lebih affordable dan juga
tidak bikin pressure untuk para kami datang gitu. Ya, so far sih responnya dari si customer itu bagus banget gitu. Makanya kita sekarang punya dua, satu di Jawa Barat dan satu di Kemang. Dan kita juga lagi akan expand lagi ke Pusdirmatnya. Oke, next-nya. Oke, nah ini satu konsep baru yang kita akan buka di PIK 2, namanya Lose by the Beach. Jadi konsepnya kita rangkai satunya akan kita bikin tempat makan, restoran, dan di atasnya dekorasi gitu. Nanti posisinya di PIK 2 ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini konsep yang akan kita tahun depan ini. Tahun depan ini juga saya akan tempat. Ini ada di BSD. Jadi ini kalau kalau kita mau gabungin ini sih istilahnya kayak musim kampau dalam space yang lebih besar dan juga ada beberapa outlet kita ke depan. Ya. Oke, dari kalau dari milestone-nya sendiri, dari tahun 2011 kita buka nih sebagai pionir. Tahun 2021 setelah berasal beroperasi, kita akhirnya listed di IPO, terus di bursa gitu. Jadi kita buka pertama kali di bulan ini ya, Jember ini di bulan Mei, terus tahun 2021 juga di akhir tahunnya Desember 2021 kita buka yang cepat. Di tahun 2022 kita akhirnya coba keluar Jakarta, di mana kita buka pertama kali itu di Bandung. Ya. Next, oke, nah di tahun 2022 tahun lalu kita ada kerjasama sama BCA ya, ada kerjasama BCA untuk expand lagi nih bisnis kita dengan target 16 unit ya. Sampai tahun 2023 sampai 2024. Nah, terus juga di sebelahnya kalian udah ada LCC, ada TTA tadi udah saya info, ada Lucid Tech & Brands, Lucid Demak juga. Sekarang kita lipat. Ya, ini di Desember juga tahun lalu kita buka di Bandung. Di tahun 2023 ini, pada bulan Juni, kita coba buka di ujung Pulau Jawa, di bagian timurnya, jadi kita buka di Surabaya. Terus di tahun 2023 juga, dua bulan setelah itu, bulan Agustus, kita buka Lusika Kekampau yang di Kemang. Terus tahun di tahun ini juga, di bulan September, kita buka di Medan. Itu. Lagi. Siap. Jadi kalau kita lihat di bulan Desember lalu ya, kita buka outlet kita di Bandung, di mana di lokasi di Dago, antusiasnya dari masyarakat Bandung cukup baik ya gitu kan, untuk datang ke Lusi untuk makan dan juga untuk nongkrong juga gitu. Okay, next. Ya, pada bulan Juninya kita coba buka outlet juga di Surabaya. Dapat responnya juga baik banget itu kan, karena dari tempat tujuan baru di Surabaya memberikan warna baru untuk dunia F&B di sana, untuk tempat makan dan juga tempat nongkrong juga sih. Ini di daerah Tegal Sari. Next-nya, ya next-nya kita bulan khususnya buka Lusi ke kampungnya di Kemang, di daerah ya Kemang. Jadi kita ada berbagai tenants itu, ada Seven Street Coffee, ada Lusi Birmat, juga ada Love Butter, ada beberapa tenants di situ. Jadi memang orang datang ke sana bisa untuk makan, bisa ngobrol, akhirnya bisa ngopi, bisa ngobrol juga ya. Ini gitu sih. Oke, lanjut lagi. Ya, ini waktu terakhir di ya apa ya bulan September ini kita main baru buka di Medan, di daerah Petisah, di daerah tengah, daerah yang pusat ekonominya Medan. Jadi mana menurut responnya baik sekali ya gitu kan, sama memberikan satu harta yang baru juga untuk Kota Medan, untuk tempat bar dan juga restorannya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini roadmap yang tadi, lanjut lagi. Ya, jadi ini untuk yang next-nya, ekspansi kita ke depan nih. Di bulan depan, Desember, kita akan buka Lusi Denmark yang ada di Blok M, di daerah Melawai.
Di bulan Januari kita juga akan buka Lusikran Kampalnya baru, ada di Bintaro. Terus di bulan Aprilnya kita buka Lucy by the Beach yang di Pek tadi. Di bulan Juninya kita buka Lucy by the Beach yang di Makassar. Oke, nextnya di bulan September kita buka Lucy the Sky Semarang. Dan pada penghujung tahun kita buka Lucy Taman Park di BSD. Oke, jadi kalau kalau kita mau highlight, sebenarnya kayak dengan proyek kita sampai plan yang cukup banyak ini, kenapa sih kita pede? Karena ya kita pede karena kita punya manajemen manajemen disikan tim yang punya ekspertis di bidang masing-masing gitu, yang so far bisa bisa menjalankan apa nih yang mau kita kembangkan ke Lucy juga gitu, dan juga Lucy punya kekuatan tuh. Selalu bukanya di lokasi-lokasi yang strategis di Jakarta, contohnya ada di CBD, di Sepak, di Bandung juga spotnya bagus, di Medan juga spotnya bagus, Medan Surabaya pun sama, dan beberapa kota-kota berikutnya ke depan. Jadi dengan konsep unik dan juga suatu konsep yang kita tawarkan, yang tempat yang lebih friendly, kita percaya tempat kita bisa jadi suatu tempat titik kumpulnya orang-orang untuk nongkrong, yang nongkrong untuk makan dan juga untuk spend uang mereka lah gitu ya, ini segitu sih. Jadi dan juga kita juga kalau melihat perkembangan Lucy sebenarnya melebihi ekspektasi kita juga ya sebagai manajemen gitu. Terima kasih juga nih buat para investor khususnya yang memberikan percaya kita gitu, dan juga doanya. Jadi kita jadi semakin berkembang dan mudah-mudahan semakin lancar ke depannya, semakin banyak. Jadi teman-teman dan kita semua juga semakin happy ya punya diversi. Untuk berikutnya paling mengenai financial overview akan dilanjutkan teman saya Bapak Rimawan. Silakan. Terima kasih Pak Rendi, Andaru, Bu Utan, kesempatan. Thanks. Coba Pak Rendi ke sini yang belum ya. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat pencapaian yang dilakukan oleh Lucy pada tahun Desember 22 berbanding dengan Juni 23. Kalau kita lihat dari segi penjualan minuman pada Desember 22 itu mencapai 52,6 miliar. Hingga Juni 23, 6 bulan, 32,5 miliar. Kalau kita lihat secara kita tarik 6 bulan, ini cukup signifikan kenaikannya. Hal ini terjadi dikarenakan sudah dibukanya outlet di beberapa tempat seperti yang tadi Pak Rendi jelaskan. Atas bertambahnya outlet ini, maka income PT 5253 mengalami kenaikan juga. Kalau kita lihat dari penjualan putnya itu di Desember 22 satu tahun 12,5 miliar. Juni 23, 9 miliar. Ini juga mengalami kenaikan kalau kita berbanding 6 bulan ke 1 tahun. Lalu secara adres tidak, untuk adresnya juga mengalami kenaikan dari 1M untuk 1 tahun, 6 bulan dari Juni 23, 484 juta. Boleh dilanjut Pak, ke selanjutnya. Ya, selling comparison. Ini kita lihat yang posisi kiri. Juni 23. Ini penjualan kita 41,9 miliar. Sementara perbandingan ke Juni 22 21,5 miliar. Kalau kita lihat hampir 49%. Nah, ini kenapa bisa naik?
begitu drastis. Karena di tahun 2020 kita baru punya 3 outlet yang aktif. Juni 23 kita sudah punya 6 outlet. Kita lihat posisi di kanan, penjualan untuk 1 tahun. Desember 21 penjualan hanya 14,4 miliar. Kita bandingkan dengan Desember 22, 66,1 miliar. Di mana di Desember 21, outlet kita baru hanya ada yang di SCBD dan Senayan Park baru buka 2 minggu. Sementara di Desember tahun 2022, kita sudah punya outlet 3 yang sudah aktif, SCBD, Spark Cikini, dan Aditya baru aktif di Desember 22. Ini yang mengakibatkan peningkatan dari sales. Tolong dilanjut, Pak. Kalau kita lihat dari aset, jika kita menarik perbandingan di Desember tahun 2021, itu aset PT 5253 ada di 53,5 miliar. Di tahun Desember tahun 2022, aset mengalami peningkatan menjadi 85,4 miliar. Hal ini terjadi dikarenakan telah dibukanya beberapa outlet, seperti yang tadi sudah dijelaskan, otomatis aset kita juga akan bertambah. Hingga tahun Juni 2023, aset PT 5253 94,1 miliar, di mana di tahun 2003 ada beberapa yang sudah dibuka. Kalau dilanjut, Pak. Liabilities. Pada tahun Desember 21, liabilities 14,9 miliar. Desember 22, liabilities mengalami kenaikan 38,3 miliar. Juni 2023, liabilities di 49,2 miliar. Kenaikan ini terjadi pertama karena kita ada dapat pinjaman dari salah satu bank. Nah, yang kedua, di mana lokasi yang kita sewa, rata-rata lokasi usaha yang PT 5253 sewa, rata-rata semua kita sewa, tidak ada milik sendiri. Jadi ada peningkatan di liabilitas sewa. Lanjut, Pak. Untuk equity di Desember tahun 21 38,6 miliar. Di Desember tahun 22 47,3 miliar. Dan di Juni tahun 2023 44,8 miliar. Kalau ini pergerakannya lebih kepada saldo laba bersih. Jadi demikian secara garis besar overview dari keuangan PT 5253. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Edi. Terutama dari moderator. Ya, untuk paparan kerjanya seperti sudah cukup dari kita manajemen 5253.
kita kembalikan ke moderator. Baik Pak Andarum, Pak Randi dan juga Pak Riwanto, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan kepada peserta begitu. Dan saatnya kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang siap-siap akan diajukan kepada manajemen. Kita ke pertanyaan pertama dari Bapak Doni yang menanyakan, ada dua pertanyaan ini Pak yang ditanyakan. Yang pertama, Lucy sudah membuka 6 cabang di Indonesia. Apa kendala yang dihadapi di saat banyaknya usaha yang sama? Kemudian kedua, bagaimana strategi Lucy menghadapi kompetitor yang juga semakin banyak dengan bisnis di, dan lokasi yang juga mungkin bersamaan begitu? Silakan. Oke, mungkin saya akan menjawab lagi. Mungkin kalau yang pertama sih kendala yang kita pasti ada ya, karena setiap kita ke keluar kota, kita tuh ternyata menemukan customer behavior yang cukup beda. Dan juga kendala kedua yang cukup berat adalah untuk mendapatkan standar karyawan yang sesuai kita punya di Jakarta, itu masih cukup menjadi satu masalah. Masih yang oh, kalau kalau misalnya masalah kompetitor di daerah, karena sebetulnya konsep yang kita berikan memiliki suatu konsep yang unik, dan sebetulnya konsep yang kita tawarkan di daerah luar kota itu belum ada sih. Jadi sebetulnya kalau masalah unik dan perbedaan tidak menjadi suatu kendala sih. Yes. Baik, itu dia jawaban yang sudah diberikan manajemen terhadap Bapak Doni. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Franky nih. Ditanyakan, dalam pendapatan per bulan Juni yang telah diinformasikan di Bursa Efek Indonesia, mengapa pendapatan menurun? Padahal di tahun 2022 pendapatan bersih sangat tinggi dan sudah membagikan dividen. Mohon tanggapannya ini dari pihak manajemen. Silakan. Oke, jadi sebetulnya kalau pada tahun 2022 ini kan kita baru saat pandemi ya, dan mungkin secara animonya market masih sangat tinggi gitu. Dan pada saat kita masuk di tahun 2022 ini sebetulnya 2020 oh sorry pada saat kita masuk di tahun 2023 ini sebetulnya kendala terbesarnya adalah untuk di Jakarta terutama ya, banyaknya kompetitor yang buka di market yang sama di mana marketnya adalah A dan B. Oleh karena itu, kita melakukan penetrasi di tahun 2022 akhir, kita membuka Lucy Created, Lucy Created Compound, yang di dalamnya itu ada Lucy Birmart dan Lucy Stack and Bands. Jadi, sebetulnya untuk Outer Lucy in the Sky, kita tinggal buat dua lagi, satu di PIK, satu lagi di Makassar. Sisanya yang akan kita kembangkan banyak itu adalah LCC dan Lucy Birmart. Jadi sebetulnya kita akan adaptasi market ke market BC, yang di mana sebetulnya market itu secara volume jauh lebih besar, tapi secara establishments belum ada yang memikirkan untuk penetrasi ke market tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, demikian jawaban yang sudah disampaikan manajemen untuk Bapak Frankie. Jadi pertanyaan kedua, dan selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga. Ini dari Bapak Dimas yang menanyakan, bagaimana strategi Lucy mengantisipasi akhir tahun dan bagaimana rencana usaha yang akan dilakukan? Silakan. Sebetulnya kalau pertanyaan ini jawabannya plus minus seperti yang tadi ya, sebetulnya kayak kalau saya tidak di Jakarta tahun kan ya sebetulnya standar aja sih, kita pasti akan bikin acara tahun baru dan lain-lainnya. Cuman yang lebih mesti di highlight sih adalah kita melakukan penetrasi bisnis nih seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang dimana semua establishment sekelas kita yang mereka fokuskan itu selalu di marketnya A dan B gitu. Tapi kita telah menyadari bahwa karena banyaknya yang bermain di A dan B, menurut kita market itu udah terlalu crowded gitu. Oleh karena itu kita melakukan penetrasi, kita akan fokus untuk bermain di market BC. Oleh karena itu kedepannya akan kita tempet banyak adalah Lucy Creator Compound dan Lucy Birmar. Kira-kira seperti itu.
Baik, itu dia jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Andaru untuk Bapak Dimas ya. Dan selanjutnya kita akan ke Ibu Stefani. Lucy sangat terkenal dengan outdoor konsep, kemudian Bohemian vibe konsep yang juga sangat unik ya. Tetapi kompetitor di luar sana juga memiliki konsep yang lebih menarik. Nah, lantas bagaimana manajemen menghadapi kompetitor yang sangat jor-joran terhadap pengembangan usaha mereka ini, Pak? Silakan. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong jor-joran, yang kompetitor di luar sana sangat jor-joran gitu. Tapi kalau yang saya lihat sih kompetitor di luar sana, konsep mereka secara desain menurut saya more or less sama. Mungkin kalau bisa dilihat konsep Alusi, menurut saya uniknya adalah kita selalu ngebawa konsep Bohemian gitu. Dan mungkin di Jakarta atau Indonesia belum terlalu banyak nih yang membawa konsep Bohemian gitu. Makanya yang seperti tadi kita bahas adalah Lucy selalu mempunyai unique selling point gitu, karena kita memiliki konsep yang beda dari karya yang lain. Ya, dan mungkin kalau nambahin juga, kalau ke kompetitor, biarpun dia masif ekspansinya, tapi feeling yang didapat ketika mampir ke semua sama ya. Kalau Lucy itu beda gitu. Jadi kalau kita main ke satu outlet dengan kota lain itu ada melanggaran, tapi tetap dapat experience yang beda lagi gitu kan. Jadi emang kita kasih alasan ke semua customer untuk bisa solusi tanpa kayak ada perasaan bosan gitu di sisi gitu. Sama baik, ya. Baik, itu dia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Baik ya. Kemudian itu dari pertanyaan Ibu Stefani. Berikutnya Sobi dari Media Kontan yang menanyakan, ada dua pertanyaan yang diajukan. Berapa target penambahan jumlah resto baru di tahun depan? Di mana saja lokasinya? Kemudian seberapa besar capaian kinerja kuartal 3 2023? Silakan. Kalau penambahan outlet dari sekarang pasti dari bulan ini tahun ini kita akan ada buka Lucy Beer Mart di Blok M. Terus Januari kita akan buka Lucy Beer Mart di Paradia. Terus di bulan Januari juga kita akan buka Lucy Curated Kampang di Bintaro. Di dalamnya ada Lucy Beer Mart dan akan ada Look Coffee. Terus di bulan Maret kita akan buka Lucy by the Beach Pink. Sorry, di Februari kita akan buka Lucy Beer Mart Natyaza. Terus di bulan Mei kita akan buka Lucy by the Beach Makassar. Terus kita akan buka Lucy Curated Kampar Semarang dan akan ditutup oleh Lucy Curated Lucy Entertainment Park BSD gitu. Sebetulnya kalau dibilang masalah kenaikannya sih, kita yakin karena dengan kita kemarin sudah membuka dua outlet kita yang bermain di market BC ini, secara sales dan secara ROI di bawah, secara profitnya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, capaian kinerja di kuartal 3, mungkin bisa dijelaskan kembali. Iya, jadi pencapaian di kuartal 3 berarti sampai buku September ya Pak. Oke. Benar Pak ya? Nah, sampai buku September sih paling bisa di 10% ya secara net profit ya. Seperti itu lah. Karena melihat ke depan ekspansi kita masih cukup banyak. Kurang lebih begitu Pak ya Pak saya. Terima kasih. Baik ya, itu dia jawaban yang sudah diberikan manajemen untuk Sobi yang menanyakan tadi terkait dengan target penambahan jumlah resto di tahun depan dan besaran dari capaian kinerja di kuartal 3 tahun 2023 dan juga menjadi akhir dari sesi tanya jawab yang sudah disampaikan oleh manajemen perseroan. Baik, demikianlah sesi tanya jawab public expose PT 5253 TBK. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Dan langsung saja bisa menghubungi investor relation atau unit terkait dari PT 5253 TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Sri Wulandari, Komisaris Independen PT 5253 TBK untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu. Selamat sore rekan-rekan Bursa Efek yang telah memberi kesempatan kepada PT 5253 TBK
untuk menjadi bagian perusahaan terbuka yang telah melantai di bursa. Terima kasih atas terselenggaranya Pubex Live dari Bursa Efek Indonesia yang telah membantu atas acara hari ini, Kamis 30 November 2023. Setelah presentasi public expose hari ini, dapat digarisbawahi bahwa PT 5253 TBK dikelola oleh tim manajemen dengan keahlian, pengalaman, dan rekam jejak yang baik di bidangnya, khususnya restoran, bar, dan perhotelan. Sehingga dengan pertumbuhan outlet Lucy in the Sky yang telah dibuka di berbagai wilayah Indonesia, menjadikan pertumbuhan usaha Lucy dan grup menjadi pioner bagi pelaku usaha yang serupa. Saya sebagai komisaris independen bangga atas pertumbuhan usaha Lucy dan grup yang kian besar. Dengan itu, sebagai perseroan yang telah menjadi perusahaan terbuka, mari bersama-sama bertumbuh dengan kompetensi yang baik dan menjadikan Lucy tetap menjadi pioner saat ini hingga ke depan. Terima kasih banyak dan selamat. Baik, terima kasih Bu Ulan atas closing statement yang sudah disampaikan dan hadirin yang kami hormati. Usai sudah paparan publik yang sudah disampaikan oleh PT 5253 TBK dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari manajemen perseroan.